Okey, dah nampak ke belum? Nampak? Okey, soalan kita sambung lagi. Okey. Bertenang, bertenang, bertenang. Okey. Okey, soalan ni. Nombor satu. Jadual satu menunjukkan. Dah bukan ni dah kira dah. Sorry. Nampak-nampak ni. Ha? Nampak tak? Ini nombor dua, nampak tak? Soalan dia. Nak nampak. Okey. Okey, try. Ini bil elektrik ni. Sekarang tu belajar bil elektrik pula. Okey, try dulu. Cikgu baca soalan. Encik Ravi telah menggunakan P, kilowatt jam elektrik pada bulan April. Diberi bahawa penggunaan yang lebih 600 kilowatt per jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 600. Jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Ravi pada bulan April. Okey, ni dia bagi tahu. Ni yang Encik Ravi punya ni. Okey. Ni Encik Ravi punya ni. Okey. Yang ni harga dia. Okey, ini harga blok prorata ni harga dia. Kalau dia guna 200, okey harga dia 200, okey ni. Okey, 0.218 dia kena bayar RM43.60. Okey. Sekarang dia tanya. Agak-agak kamu lah. Kamu cuba. Q berapa, R berapa, S berapa. Okey, try tengok. Nak kira bil elektrik. Nanti kamu nak pesan nak kira bil elektrik juga. Try tengok. Q berapa? Telefon aku mah dah rosak dah mikrofon tu. Ini yang warna merah ni harga dia. Okey, harga dia pula. Okey, betul lah ni harga dia. Yang ni dia punya prorata ni pengiraan dia. Okey, agak-agak berapa? Ada bunyi tadi. Jap-jap, cik tengok ada siapa nak masuk. Fas Hanis nak masuk. Okey. Hanis masuk awal lah. Okey. Q berapa? Dapat tak Faris? Tak. Oh tak tahu kira? Tak tahu lah. Oh, okey. Yang lain dapat tak? Kalau tak tahu cik nak tunjuk. Tak dapat lah tu. Okey. Tengok dekat sini. Blok pro rata ni, ini harga dia ni. Yang warna merah ni harga dia. Okey ni blok pro rata ni yang Encik Ravi gunakan. Okey, kadar dia 0.218. Okey, 0.218 sen. Okey, RM218. Okey. Jadi try tengok. Kamu tengok 0.218 darab 200 dapat berapa? 0.218 darab 200 dapat berapa? 43.6. Nampak? Sama tak 43.6? Sama. Oh, dia darab je lah. Ha, darab je lah. Oh. Kalau 100 dapat berapa? 100 berapa? RM33.4. Okey, itulah harga dia. RM133.4. Okey. RM33.4. Okey. Bawah dia berapa? RM154.8. RM154.8. Okey. Okey. Okay. Okay. Nampak. Tadi kena buat lagi satu lagi. Okey, lagi satu apa dia? Ini 154.8 kan? 154.8. Yang last tu 81.9. 81.9. 81.9 tu apa dia? Harga dia tu 81.90 sen lah dia kena bayar. Dah, kita nak kira elektrik. Nanti kamu tengok bil elektrik macam tu lah. Okey. Jumlah dia semua sekali berapa dia kena bayar? Ha, nak tahu jumlah. Berapa Cik Rawi kena bayar? Ha.
tambah tengok dapat berapa. RM313.7 313.7% lah. Yang tu dia kena bayar. Tetapi, dia ada tetapi pula. 6%. Okey, 6% yang kena beritahu. Okey, dekat mana nak kira 6%? Baca balik soalan tu. Yang tu dah kena bayar dah. Okey, 6%. Betul-betul. Dekat mana 6%? Okey, baca soalan balik. Encik Rawi telah menggunakan PKWJ. Dia boleh menggunakan melebihi 600 kilowatt. Dia kata kalau lebih 600, ni 600 ni kalau lebih. Okey. Kalau lebih, ni. Dia kata kalau lebih 600 baru kena GST. Dekat mana lebih 600 tu? Sini baru. Dia guna 200, 300, 600. Nampak tak dekat sini? Ni baru 600. Okey, cikgu highlightkan dekat sini. Yang ni yang dia guna. Okey. 600. Betul tak? No. Yang ni 600. Lebih 600 baru yang ni Encik Ravi guna je. Cikgu tulis. Ini untuk sim. Okey. Ini Encik Ravi. Encik. Penggunaan Encik Ravi. Penggunaan Encik Ravi. Okey. Sama dengan. Okey. Ini penggunaan Encik Ravi. Ini semua sekali penggunaan Encik Ravi. Tapi dia kata 6%. 6% tu dekat mana? Dekat sini lah. Ini harga RM81.90. Kena 6%. Faham tak yang cikgu sebut tu? Dia 81% je lah. 81%. Apa ni 81%? 81% pula. Yang RM81 tu lah. Yang ni aja yang kena GST. Sebab dia sebut dekat sini ni. Melebihi 600. Okey. Yang melebihi 600 ni baru 6%. Jadi yang ni baru 200. Ini tambah ni 300, sini 600. Lepas pada 600 ni baru dia kena GST. Okey. Jadi lebih pada 600 yang ni lah. RM81.90. Jadi RM81.90. Yang ni dah tambah. Yang ni dah kena bayar. Lepas tu GST pula. Okey. Jadi nak buat macam ni. 600 darab dengan? RM81.90. Okey. Okey. Okay. Betul. Okey. Tulis berapa? GST jap. Jap. Okey, kamu kira GST berapa? GST? GST berapa? 600. Okey. Ya, kamu jarak lah. Bagi tepi jawapan ni. GST 600 darab dengan 81.90. 81.90. Okey, kira. Berapa jawapan? Dapat 4.914. 4.914 tu RM4 lah. RM4.914. Okey. 914. Okey, jadi dia kata hitung bil elektrik. Berapa dia kena bayar? Bil kena bayar? Berapa bil kena bayar? Bil kena bayar? Berapa? Sama dengan berapa? Yang 313.70 tu tambah sekali. Tambah. Yang tu mesti kena bayar dah. Tapi sebab ada GST, dia tambah lagi sikit. Jadi dia kena RM313.70 tambah dengan 4.914. Dia kena tambah. Berapa? Sama sekali dia kena bayar. RM? RM318.614. Betul lah tu, tapi dia bayar 614, nak kena bayar berapa? 61. 61 betul. Okey, cikgu padam. 614 tu betul. Tapi tak adalah nak bayar 614. Betul tak? 318.61. Ambil yang ambil dua nombor. Ambil yang nombor dia dua je belakang. Faham tak? Faham dah. Kalau ada keluar soalan tu lagi dah. Okey.
Soalan C, dia tanya apa pula? Sebagai seorang pengguna yang bijak dan jujur, berikan satu langkah yang boleh dilakukan oleh Encik Ravi untuk mengurangkan bil. Macam-macam jawab ni. Okey, apa dia? Dia buat apa? Kurangkan bil. Okey, saya nak selesai jawapan. Bagi. Jawapan. Menggunakan elektrik dengan cermat. Yalah, macam mana nak cermat tu? Okey, yang kata nak cermat. Nak buat apa? Ya. Nak macam mana nak kurangkan? Nak cermat tu betul bagi tahu nak buat apa? Jarang menggunakan elektrik. Jarang. Jarang tu nak buat apa? Itulah maksudnya jarang tu nak buat apa? Bagi tahu nak buat apa? Macam tu nak jawab tu. Nak buat apa? Menggunakan jika perlu. Gunakan apa jika perlu? Macam bagi tahu terus betul-betul ha. Betul lah tu tapi nak jawab menggunakan apa jika perlu. Gunakan apa? Gunakan cuci basuh jika perlu. Betul tu ha. Tapi bagi tahu betul-betul ha. Gunakan apa ha? Macam itulah jawapan dia. Menggunakan oven jika perlu untuk memasak. Okey, boleh. Macam itulah jawapan dia. Gunakan oven ataupun tutup switch elektrik yang tak digunakan. Ataupun kurangkan guna aircon. Okey. Lagi ha. Bagi lagi. Satu catatan cikgu nak tulis. Selain pada cikgu sebut tadi. Satu cepat. Cikgu nak tulis. Menutup lampu jika tidak digunakan. Okey, cantik. Macam tu lah tu. Menutup lampu jika tidak digunakan. Okey. Jadi memang kamu kata jimat elektrik. Yalah, memang betul. Kena jimat tu. Kena bagi jimat tu nak buat apa. Menutup lampu jika tidak digunakan. Okey, dah satu. Try satu lagi. Apa jawapan satu lagi? Try je. Cikgu nak dengar. Tutup kipas jika tak digunakan. Boleh lah. Boleh kipas. Jika tidak digunakan, betul. Okey, tu dua-dua pun betul. Digunakan. Okey, dah. Okey tak? Ada banyak kan jawapan kan? Cikgu sebut dua je lah jawapan kamu tulis tu.